Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, lagi-lagi ini Indonesia dapat kontrak baru. Jadi John Cockerill, defense asal Prancis, akan memasok simulator tank Aguirre ke Indonesia. John Cockerill, defense, baru-baru ini menandatangani kontrak dengan PT Pindad Engineering Indonesia, anak perusahaan dari PT Pindad Persero, untuk memasok simulator pelatihan untuk Angkatan Darat Indonesia. Semua di boyong brand, usut punya usut, nggak kaleng-kaleng ini Bapak Menhan Prabowo Subianto. Aguirre, anak perusahaan John Cockerill, defense Prancis, akan mengembangkan dan memproduksi simulator kabin untuk pelatihan awak kendaraan lapis baja seluruh milik Angkatan Indonesia. Ini adalah kendaraan tank medium Harimau atau MT Kaplan yang dilengkapi dengan turret C3105 dengan kaliber peluru 105 mm dari John Cockerill Defense brand. Tim simulator akan menjadi jenis kabin dipasang pada platform gerak yang memungkinkan pelatihan pilot kendaraan tank Harimau buatan PT Pindad dan C3105 menara kru dalam kondisi tinggi. Nah, usut punya usut, keberhasilan baru ini datang di atas program Serket tahun lalu di Prancis, dimenangkan oleh Aguirre sebagai kontraktor yang terdiri dari memasok semua simulator peralatan generasi baru yang diperlukan untuk program Scorpion ke Angkatan Darat Perancis. Jadi seperti itulah sedikit sepak terjang perusahaan Aguirre asal Perancis. Presiden Aguirre Prancis mengatakan, "Kami sangat senang telah dipilih untuk program berwawasan ke depan ini di Indonesia. Proyek ini juga akan memungkinkan Aguirre untuk memperkuat kehadirannya di pasar simulasi darat militer Asia dan menawarkan layanan yang lebih efisien kepada pelanggannya." Jadi seperti itulah bunyi pernyataan Presiden Aguirre yang mengaku bangga sudah dikontrak oleh Indonesia brand. Aguirre adalah perusahaan asal Prancis, anak perusahaan John Cockerill, Defense France atau Prancis, yang berbasis di wilayah Paris. Semua ini adalah spesialisasi terkenal dalam produk simulator inovatif dan efisien yang dirancang untuk pelatihan sistem senjata teknis dan taktis, misalnya untuk menara tank atau turret tank pada tingkat individu, atau bisa upgrade kelompok, bisa unit, regu, ataupun resimen. Jadi bisa semua. Harimau, tank Harimau Indonesia, juga disebut Kaplan MT oleh FNSS Turki. Produsen kendaraan adalah tanki ringan yang dikembangkan bersama oleh pabrikan Turki FNSS dan pabrikan Indonesia PT Pindad Persero. Tank Harimau dilengkapi dengan stasiun senjata CTCV 105 HP yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Belgia John Cockerill. Turret dipersenjatai dengan satu meriam 105 mm yang diproduksi oleh CMI atau Cockerill Maintenance and Defense brand. Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar ngeri-ngeri sedap yang lagi-lagi akhir-akhir ini Bapak Prabowo teken-teken kerjasama sana sini, dan hasilnya pasti positif ataupun tidak ada yang ditolak seperti itu. Jadi pembahasan yakni John Cockerill Defense Prancis akan pasok simulator tank Aguirre ke Indonesia, tepatnya bekerja sama dengan PT Pindad, anak perusahaan PT Pindad. Jadi semua nanti tank-tank Pindad akan menggunakan simulator John Cockerill asal Prancis. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot-jerot bajerot di kolom komentar. Nah brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next, dan bye.